teman-teman, balik lagi di Rumah Mainan Indonesia. Di video kali ini, aku mau jogging di malam hari. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Teman-teman, temani aku untuk jogging di malam hari yuk. Jadi aku sudah lama banget tidak olahraga karena aku sibuk dengan tugas sekolah. Nah, karena sekarang malam minggu, aku memutuskan untuk jogging di malam hari. Sebenarnya aku lebih suka jogging di malam hari sih, karena selain tidak terkena panas, aku bisa menikmati udara segar di malam hari. Ya. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Aduh, es krim di Alfamart enak tuh. Sudahlah, nanti saja. Aku kan fokusnya mau jogging dulu. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Aduh, kenapa komplek yang ini sepi sekali ya? Kok aku jadi takut ya? Mana banyak pohon lagi di sini? Apa aku kabur saja ya? Udah deh, aku lanjut jogging saja deh. Semoga tidak apa-apa. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Ih, takut banget. Komplek di sini pohonnya banyak sekali. Mana pohonnya tinggi-tinggi lagi. Mama, Zainab takut. Aduh, semoga tidak ada yang isengin Zainab. Tolong ya, jangan ganggu Zainab. Zainab hanya mau jogging saja kok, mau lewat sini. Permisi ya, numpang-numpang. Permisi, permisi. Aduh, akhirnya sudah lewat pohonnya. Begini nih yang aku tidak suka jogging di malam hari, karena komplek yang di sebelah sini sepi sekali. Jadi Zainab jadi takut deh. Aduh, lain kali aku kalau mau jogging di daerah rumahku saja deh. Tidak usah jauh-jauh. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Oh, ini kan pohon yang diceritain Lala waktu itu, yang katanya banyak sekali hantunya. Hah? Pantas sekali banyak hantunya, orang pohonnya gede begini kabur. Run. Aduh, syukurlah aku sudah keluar dari kompleks seram itu. Aduh, tidak akan lagi-lagi deh aku jogging di kompleks itu. Seram sekali, pohonnya gede-gede banget. Zainab kapok. Sekarang waktunya Zainab pulang ke rumah lagi deh. Sudah cukup jogging malam hari ini. Ya. Akhirnya aku sudah sampai di daerah rumahku sendiri. Yes. Terima kasih.
terima kasih ya teman-teman sudah menemani aku jogging di malam hari. Oh iya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe di video ini. Dan sekian dulu ya video dari aku teman-teman. Dan nantikan terus video-videoku selanjutnya ya. Oke, dadah.